Bahaya, armada raksasa Angkatan Laut Rusia bergerak dari Laut Hitam. Ya, ribuan personel bergerak bersama sejumlah unit kapal perang armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia atau VMF, Jumat 17 Desember 2022. Militer Rusia menggerakkan pasukan skala besar di tengah kecamuk perang dalam Ukraina. Dalam laporan yang dikutip oleh Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti, 10 unit kapal perang militer Rusia bergerak ke Laut Hitam di wilayah Kaliningrad Oblast Provinsi Kaliningradskaya, Rusia. Tidak hanya kapal perang, sekitar 1.500 personel juga dibawa untuk mengikuti latihan tempur bersama pesawat dan helikopter Angkatan Laut Rusia. Dinas Penerangan Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia mengungkapkan kapal perang yang bergerak akan membentuk formasi tempur di waktu dan tempat di wilayah yang sudah ditentukan. Latihan komando dan staf telah dimulai dengan keterlibatan pasukan pangkalan Angkatan Laut Baltik, formasi kapal permukaan armada, dan penerbangan Angkatan Laut, kata bunyi pernyataan armada Laut Hitam. Sebagai bagian dari latihan, kelompok taktis Angkatan Laut akan meninggalkan pangkalan mereka pada waktu yang ditentukan dan mengerahkan pasukan armada di area yang ditentukan di Laut Baltik untuk melakukan tugas pelatihan, lanjut pernyataan tersebut. Di Laut Baltik, awak kapal dan kapal rudal kecil, kapal anti kapal selam kecil, kapal penyapu ranjau pangkalan dan lepas pantai akan bekerja. Dari sejumlah kapal yang dikerahkan, terdapat kapal anti ranjau yang membawa pasukan khusus. Kemudian terdapat juga kapal anti kapal selam dan sabotase laut. Dalam aksi bersama ini, kapal perang Rusia menghujani sebuah target udara. Serangan ini merupakan simulasi pertempuran laut tiruan yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan dari ancaman dari udara. Tidak hanya itu, kelompok kapal pangkalan Angkatan Laut Baltik juga melakukan penembakan roket dan artileri berat ke kapal dan pesawat musuh tiruan. Sementara itu, pasukan infanteri Angkatan Laut atau Rusia MPR diturunkan untuk menanggulangi tindakan sabotase bawah air musuh. Unit satuan elit ini mendapatkan misi melindungi kapal perang, kapal selam, dan juga infrastruktur pangkalan dari yang berpotensi diserang musuh. Militer Rusia juga menembaki sebuah sasaran dengan sistem rudal anti kapal Zvezda KH-35 Bal dan K-300P Bastion P yang terletak di daerah pantai Kaliningrad. Di informasi selanjutnya, rentetan serangan Rusia kembali menghantam Ukraina termasuk ibu kota. Ya, rentetan serangan terbaru Rusia menghantam sejumlah kota Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Gempuran terbaru pasukan Moskow itu dilaporkan memicu terputusnya pasokan air dan listrik di banyak wilayah. Ya, akibat kerusakan pada infrastruktur energi terjadi gangguan pasokan air di semua wilayah ibu kota. Kata wali kota Kiev Vitali Klitschko dalam pernyataan terbaru via media sosial seperti yang dilansir oleh AFP pada Jumat 16 Desember. Dalam pernyataannya, Klitschko memberitahu warga Kiev bahwa lalu lintas metro dihentikan sementara untuk semua jalur akibat serangan terbaru itu. Para jurnalis AFP yang ada di Ukraina mendengar setidaknya satu suara ledakan keras di pusat kota Kiev dengan pasokan listrik terganggu. Dan disebutkan Klitschko dalam pernyataannya bahwa sejumlah ledakan terjadi di beberapa distrik di wilayah Kiev. Dia memperingatkan warga setempat untuk tidak meninggalkan tempat berlindung saat serangan terjadi. Selain di area Kiev, pemadaman listrik juga dilaporkan terjadi di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, khususnya wilayah Poltava dan juga Kremenchuk. Kharkiv tidak punya pasokan listrik, kata wali kota setempat Igor Terekov dalam pernyataan via telegramnya. Secara terpisah, penasihat kepresidenan Ukraina Kirilo Timoshenko menuturkan via telegram bahwa sebuah gedung apartemen di kota Kirviyirik terkena serangan. Ada kerusakan, mungkin ada orang di bawah reruntuhan, ujarnya sambil mengindikasikan bahwa layanan darurat ada di lokasi. Sementara, operator perkereta apian Ukraina melaporkan bahwa akibat kerusakan pada infrastruktur energi, sejumlah jalur kereta api harus mengoperasikan lokomotif cadangan. Rentetan serangan juga dilaporkan menargetkan wilayah Zaporizhia yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN terbesar di Eropa. Laporan serangan itu pun disampaikan oleh Gubernur Zaporizhia Alexander Staruk. Rusia tembakkan 60 rudal dalam serangan pesawat tak berawak ke Ukraina. Ya, pasukan Rusia meluncurkan serangan mematikan terbaru. Sebanyak 60 rudal ditembakkan dan serangan pesawat tak berawak di seluruh Ukraina pada Jumat 16 Desember 2022. Serangan itu menyasar Kiev dan kota-kota di utara, selatan, barat, dan tengah.
dua orang tewas ketika sebuah bangunan tempat tinggal dihantam di Kirfirih, dan yang ketiga tewas di Kherson. Serangan telah meningkat pesat pada pekan ini karena Rusia menargetkan infrastruktur sipil Ukraina. Melansir dari BBC, seorang pejabat kepresidenan mengatakan pemadaman listrik darurat terjadi di seluruh negeri. Operator jaringan listrik Ukrenergo menyebutkan konsumsi energi telah turun setengahnya sejak serangan pada Jumat 16 Desember. Alarm dibunyikan di seluruh Ukraina dan juru bicara Angkatan Udara Yuriy Ignat mengatakan total 60 rudal telah ditembakkan. Pejabat kota Kiev mengatakan sekitar 40 rudal telah ditembakkan ke ibu kota, salah satu serangan terbesar sejak invasi Rusia pada 24 Februari. 37 dirobohkan oleh pertahanan udara dan sebuah roket menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di pusat kota Kirfirif dan menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka, kata pihak berwenang. Di selatan kota Kherson, kematian lain diumumkan oleh jaksa penuntut dalam serangan yang membakar satu blok apartemen sebelum fajar pada Jumat 16 Desember. Dua orang tewas dalam penembakan di pusat Kherson pada Kamis 15 Desember. Serangan tersebut memutus aliran listrik di seluruh kota terbesar di kedua di Ukraina, Kharkiv, serta di wilayah Sumy dekat perbatasan utara dengan Rusia di pusat kota Poltava dan Kremenchuk. Wali kota Kharkiv Igor Terekov berbicara tentang kehancuran infrastruktur yang sangat besar. Ukraina menuduh Rusia mempersenjatai musim dingin dengan menyerang fasilitas penting saat suhu turun drastis. Penasihat Kementerian Pertahanan Yuriy Vsak juga mengatakan kepada BBC bahwa layanan darurat bekerja untuk memulihkan pasokan, namun situasinya masihlah sulit. Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.000 rudal dan drone serangan buatan Iran sejak pertengahan Oktober, meskipun sebagian besar telah dicegat oleh pertahanan Rusia. Ukraina mengatakan Rusia merencanakan serangan darat besar. Komisaris Hak Asasi Manusia PBB Volker Truk memperingatkan pada Kamis 15 Desember bahwa serangan lebih lanjut terhadap fasilitas listrik dapat menyebabkan semakin memburuknya situasi kemanusiaan dan memicu lebih banyak pengungsian. Perdana Menteri Denis Shimhal mengatakan pada pekan ini bahwa serangan Rusia telah merusak semua pembangkit listrik termal dan hidroelektrik yang menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan gangguan pasokan pemanas dan juga air. Di beberapa daerah, listrik hanya tersedia beberapa jam per hari. 15 roket pun juga dilaporkan ditembakkan ke Zaporizhia di bagian selatan, sementara wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan beberapa wilayah kota itu terkena. Dan kerusakan infrastruktur energi juga telah mempengaruhi pasokan air ibu kota dan jalur metro kota untuk saat ini tidak berjalan. Kepala pemerintah daerah yaitu Alexei Kuleba mengatakan Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran. Pihak berwenang mengatakan Rusia menanggapi kemunduran militer di medan perang menyusul keberhasilan Ukraina baru-baru ini dalam merebut kembali wilayah yang mereka duduki, termasuk Kherson pada sebulan lalu.